Sore itu Sultan Buton sudah bersiap-siap berangkat bersama dua pesuruh istana itu. Kali ini kedua pesuruh itu tidak membawa peralatan memancing dan Sultan Laelangi pun tidak mengenakan pakaian kebesarannya. Kali ini tugas kedua pesuruh istana itu adalah mengawal Sultan Buton yang sedang dipenuhi rasa penasaran. Sultan Laelangi bersama kedua pesuruh itu kemudian berlayar menuju negeri Kuli Susu. Pada pukul 20 atau jam 8 malam, mereka sudah tiba di sebuah pantai yang gelap gulita. Karena saat itu bunyi gong belum terdengar, mereka menunggu di sebuah gubuk mirip pos jaga di sekitar pantai itu. Saking gelapnya, Sultan Laelangi menyebut pantai itu sebagai Pantai Malalanda yang berarti gelap gulita dalam bahwa Buton. Sampai sekarang Malalanda diabadikan oleh masyarakat Kuli Susu sebagai nama pantai itu. Kira-kira sekitar pukul 21 bunyi gong sudah terdengar. Kedua pesuruh istana itu segera menuntun Sultan menuju ke istana Sang Yano Lemo. Karena tidak membawa simbol-simbol kebesarannya, Sultan Laelangi dapat dengan mudah membaur di tengah keramaian sehingga selain kedua pesuruhnya, tidak ada yang mengetahui bahwa ia adalah seorang sultan. Para penari lense tampil silih berganti, ada yang menari sendiri, ada juga yang berkelompok. Setiap kali berganti penari, Sultan Laelangi bertanya kepada kedua pesuruhnya, "Sudah itukah gadis penutup tari lense itu?" Kedua pesuruh itu menjawab, "Bukan." Rupanya Sultan Laelangi sedang dirundung rasa penasaran tentang rupa gadis cantik penutup tari lense yang dikisahkan oleh kedua pesuruhnya. Malam semakin larut, acara terus berlangsung, semua mata menatap masih penuh kagum termasuk mata Sultan Laelangi hingga tak terasa fajar mulai menyingsing. Rasa penasaran Sultan semakin memuncak tapi malah yang keluar bukan seorang gadis melainkan sebuah malobu, mangkuk bahasa Kuli Susu, beris air yang diletakkan di tengah-tengah ruangan tempat menari. Setelah itu baru keluar wabilahi dengan parasnya yang rupawan ia menari di atas sebuah mangkuk berisi air itu. Kedua kakinya menginjak sisi-sisi mangkuk karena gerakannya yang sempurna tak ada setitik pun air yang tumpah dari mangkuk itu. Melihat pertunjukan dan kecantikan wabilahi itu, Sultan Buton terlihat gelisah. Tak bisa menahan diri, Sultan Laelangi tak lagi menunggu pertunjukan wabilahi selesai. Ia punya rencana lain. Laelangi kemudian masuk di bawah kolong istana dan menggeser lantai bambu yang akan dilewati wabilahi saat masuk ke dalam rumah. Di bawah kolong rumah itulah Laelangi menunggu wabilahi selesai menari. Ia sangat cemas, jantungnya berdenyut semakin kencang memikirkan apakah rencananya ini akan berhasil atau tidaknya. Sesekali Sultan Laelangi menyapu keringatnya yang sudah bercucuran. Makam wabilahi. Lalu suara derap langkah sudah terdengar, itu adalah langkah kaki wabilahi yang sedang melangkah masuk dalam rumah. Denyut jantung Laelangi semakin bertambah kencang. Perangkap Laelangi pun bekerja, tanpa sadar wabilahi menginjakan kakinya pada lantai yang lubang akibat digeser Laelangi. Wabilahi jatuh di bawah kolong dan dalam sekejap wabilah sudah berada dalam pelukan Sultan Laelangi. Karena kejadian itu, tidak ada alasan lagi bagi wabilahi, ia harus segera dinikahkan dengan Laelangi. Karena kejadian itu pula Laelangi membuka identitasnya sebagai Sultan Buton. Setelah dinikahkan dengan wabilahi, Sultan Laelangi tinggal di istana Sang Yano Lemo. Ia tinggal sekitar 40 hari lamanya menikmati bulan madunya dengan wabilahi dan berarti 40 hari pula Sultan Laelangi meninggalkan tahta kesultanannya di istana Buton. Walaupun Sultan Buton sangat bahagia bersama wabilahi, ia harus kembali ke istana Buton demi menunaikan tugasnya sebagai seorang sultan. Sultan Laelangi pun akhirnya kembali ke Buton dan meninggalkan wabilahi yang sedang hamil muda. Karena meninggalkan istana Buton selama 40 hari, maka Sultan Laelangi diberi gelar Mobolina Pauna, yang meninggalkan tahta kekuasaannya. Demikian orang Kuli Susu mengenang perjumpaan Sultan Laelangi dan wabilahi dalam salah satu versi tradisi lisan. Sebenarnya ada banyak versi sejarah lisan lain baik versi yang mirip maupun versi yang bertentangan dengan cerita di atas.
Misalnya versi lisan dari Haji Dihasa yang menjelaskan bahwa kedatangan Sultan Laelangi pada akhir abad ke-16 di Buton sebenarnya adalah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Ada juga yang bilang bahwa Laelangi datang berguru agama Islam di Kulisusu sebab ilmu tasawuf orang Kulisusu lebih tinggi. Tapi berapapun banyaknya versi cerita itu dan betapapun penuturnya menganggap versinya sebagai cerita yang paling benar, tidaklah membuktikan fakta yang lebih sahih dari yang lainnya selain membuktikan sebuah fakta betapa beragamnya ingatan dan tafsir tentang masa lalu orang Kulisusu, betapa sejarah lisan itu bersifat polisemi. Selain itu, beragamnya versi sejarah lisan itu menunjukkan sebuah fakta bahwa setiap penutur sejarah lisan berperan sebagai agensi yang merajut makna yang tidak bebas dari persentuhannya atau dialognya dengan yang lain, yakni dengan sesama penutur maupun dengan ragam struktur budaya dan relasi-relasi kuasa yang beroperasi dalam kehidupan penutur itu. Bahtin, 1981. Cerita di atas adalah cerita yang saya sadur dari sebuah naskah lokal yang ditulis tangan oleh Laode Abu Saru Alam berjudul Waode Bilahi. Saya merujuk naskah ini bukan karena versi ini yang saya anggap paling benar, ini hanyalah sebuah keinginan untuk menuliskan salah satu versi saja yang secara kebetulan saya punya naskahnya dan telah saya baca berulang-ulang. Cerita ini bukanlah tentang sejarah, melainkan sebagai kesejarahan historisitas. Apa bedanya? Bila sejarah berkepentingan merekonstruksi sebuah kisah sebagai kisah yang dianggap benar-benar pernah terjadi di masa lalu, historiografi, maka kesejarahan berkepentingan untuk memahami bagaimana suatu masyarakat memahami dan mengingat masa lalunya, Rudiansyah, 2009. Kesejarahan sama sekali tidak berkepentingan untuk menunjukkan suatu peristiwa sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, tetapi berkepentingan untuk menunjukkan bagaimana suatu masyarakat masa kini memahami masa lalunya. Masuk akal atau tidak itu bukanlah persoalan. Yang dipersoalkan di sini adalah tentang makna apa yang dirajut dan dihayati seorang penutur dalam persentuhannya dengan masa lalu dan kaitannya dengan kepentingan masa kini. Bahkan ketika cara berpikir ini saya terapkan pada diri saya sendiri, maka penulisan versi ini hasil dari upaya pribadi saya untuk merajut makna melalui dialog saya dengan yang lain, the others, termasuk dialog saya dengan masa lalu melalui naskah-naskah lokal, melalui wawancara, maupun dialog saya dengan teori-teori yang saya pelajari di bangku kuliah dan relasi-relasi kuasa yang beroperasi dalam kehidupan saya. Singkatnya, saya sendiri adalah aktor yang tidak bebas nilai sehingga tulisan saya ini menggambarkan hasil dialog saya dengan yang lain. Oleh karena itu, sekalipun saya menyadur naskah lokal yang ditulis Laode Abu Saru, tapi tidak semua tulisan Abu Saru saya sadur. Ada beberapa hal yang saya buang, hal ini berkaitan dengan prinsip dialogis tadi di mana saya sendiri adalah agensi yang berusaha merajut makna sendiri. Tapi kisah ini belum selesai sampai di sini. Kisah masih berlanjut hingga anak Laelangi dan Wabilahi tumbuh dewasa menjadi pemuda yang gagah perkas. Ikuti terus kisah ceritanya di part 3.